Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan tilawah kita surah Al-Baqarah. Dua ayat lagi, kalau selesai kita insyaallah kita membaca ayatnya. Ayat yang terakhir satu ini. Kemudian satu. Subhanallah. Wahid ibnin salasa A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wallayli iza yarsha وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Dua yang lagi Pak ya. Saya baca dulu. Illa badira wajhi rabbihil a'la. Illa badira wajhi rabbihil a'la. Baik, kita latihan teori yang kita sudah sampaikan, kita dengar, kita latihan. Di ayat ini pertama huruf il ya Pak, lam bertasydid kita tekan illa illa kita tekan, kita panjang ini sebenarnya panjang matobi'i dua harakat, kalau dia enggak lanjut, kalau lanjut karena bertemu dengan sebelumnya ada hamzah, ini namanya hamzah wasol. Ya, hamzah wasol biasanya dikasih simbol huruf kepala sod, kepala sod di atas. Ini kalau nanti kita jumpa di Quran ada kepala sod, kalau ya Rasul Utsmani Madinah ini ada sodnya. Ya, langsung ke huruf berikutnya tanpa dibaca. Jadi karena ada ba, jadi bacanya langsung Q
ke huruf ba-nya yang sukun. Illab, tidak illab. Boleh Pak ya. Soalnya nanti ada yang lain nih. Alhabbah itu. Kalau ini langsung illab. Ini ba qalqalah. Qalqalah itu sifat Pak ya. Qalqalah itu sifat. Kalau hurufnya itu di bibir, makhrajnya itu nama makhraj tempat keluar huruf, yaitu di bibir ab, ya ab. Tapi sifatnya dia qalqalah, yaitu mantul, ya huruf qaf, bim, jim, dal, qaf, ba, jim, dal, ta, ya itu qalqalah. Salah satunya jadi huruf ba dan mantulnya itu segera. Illab, tidak ditahan. Illab, langsung Pak ya. Illab itu perlu latihan. Jadi bibirnya langsung ab, 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 bukan tidak boleh ab, ab, ada, ada, ab, apa? Apa langsung ya, kalau tidak ada tasdidnya. Ti ya, ini ti, sebagian ada yang ti, ti, ta, ti, ada yang ada desisnya, ada yang biasa ti biasa. Beberapa syekh beda, tapi yang biasa dipakai kami ti biasa, tapi pas sukun ada desisnya. Tapi pas baca ta, i biasa. Ada memang Ezra Ibrahim et, ta, ta gitu. Nah, itu ada beda-beda. Tapi tidak apa-apa insyaAllah. Kemudian Allah, ya makhrajnya di pangkal tenggorokan sini, paling luar ini, dekat dari luar. Panjang ini Pak. Aslinya mat itu cuman mat itu seperti matobi ini, sebenarnya matobi ketemu dengan karena pengaruh dari hamzah jadinya jadi mat wajib dan di satu kalimat, kalau di luar kalimat namanya mat jaiz. Ini berarti panjang wajib, mat wajib muttasil panjangkan 4-5 boleh. 3-4-5 boleh. Kita pakai yang 4 aja Pak. Kita praktekkan illa bidira. Coba Pak. Illa bidira. Ya, dipotong untuk belajar boleh. Wa biasa kita ingatkan safatai dua bibir menuju sempurna Pak. Wa ba. Wajhi, wajhi. Nah, hi ini tengah, paling bawah. Hi, kalau ja tadi kol-kolah juga banyak. Jim kol-kolah, dia nempel ke atas dulu, dapat lafadznya wajh, wajhi, ya, nempel wajhi, cepat banyak. Hi-nya bukan besar, hi, hi, hi biasa. Jadi kalau baca hi biasa Pak, hi. Kalau bedanya kalau ha ya hi beda. Jadi bukan besar bukan kecil ya Pak. Ini ha, ha. Ini enggak ada bunyi silabah besar besar kecil, tapi itu mudahkan saja sebenarnya. Dia bacanya ada yang tajam hi ya. Ada yang hi. Ya. Kalau ha tadi yang ada kepalanya itu di tengah, kalau ha yang ini di bawah. Hihi, hihi. Coba ya. Illa bidira wajhi. Coba. Illa bidira wajhi. Ya. Rabbihi. Ra, ar-ra, coba. Lidahnya tempel
di atas langit Allah. Tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Raw tebal Allah. Lidahnya tempel di sini dan naik. Jadi tebal Allah. Kita tasdidkan sebagai gampang. Kita sebutkan awalnya Allah. Jangan sampai ke belakang R. Itu R. Depan Allah. Rabbihi. Kita kan Pak Rabbihi. Maksudnya Paknya ditekan Rabbihi. Ab. Bedakan supaya beda. Ab itu B. Ba. Ab. Ab. Ya. Ab. Kuat aja bantem. Ab. Ab itu B. Ab. Rob. 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 Di. Rob. Bi. Hati-hati banyak kali. Rob. Itu B. Rob. B. Rob. B. Rob. B. Rob. Pe, rom, be. Ya, yang mantulnya jadi bi. Rom, be, rom, be, rom, be, rom, be. Rabbihil a'la. Rabbihil a'la. Rabbihil lembel. Rabbihil a'la. Ya, kita pelan-pelan Pak ya. Pelan-pelan. Karena ilmu itu memiliki karakter sama dengan sholat, yaitu sama-sama tumaknina, sama-sama sakinah. Ilmu enggak tahu saat kami sama-sama memiliki sama-sama memiliki karakter yang sama dengan sholat, harus dengan sakinah, dengan tumaknina, dengan tenang supaya dapat pelan-pelan tidak. Kita lanjutkan. Jadi al-a'a dari yang ini aja Pak ya. Ain. Jadi dari bawah pindah ke atas. A'a. Biasanya caranya ditunjuk Pak. Ada yang ditunjuk. A'a. Iya. Biar dia tahu kalau kita mau ke sini. A'a. Dirasa Pak sih ada gemeran. Al-a'la. Kita ulangi. Ditempat-tempatkan Pak ya. Maksudnya ditempat-tempatkan. Belajar ditempatkan di tempat makhraj-makhrajnya. Lam di mana, ba di mana, wa di mana. Sempurnakan hak-hak hurufnya kita usahakan. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, yang kurang yang saya dengar Pak ya. Jimnya kurang, ba-nya kurang tekan. Kita ulangi. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Rabbihil a'la. Rabbihil a'la. Coba ya. Jadi ba'nya qalqalah, jimnya qalqalah. Wajib, wajib. Wajib, wajib. Tempelkan ke atas. Wajib, wajib. Caranya biasanya pakai tasdid dulu baru kencang. Kalau gini ajib, 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 ajib. Nempel itu tasdid
aj kali ada agak lama Pak ya, maksudnya spasinya tempel aj nah itu tak lapor-lapor ditasdidkan dulu, tasdidkan baru cepat kayaknya cepat Pak ya. Kita baca lagi illa tiraa wa rabbil a'la illa rabbil a'la rabbil a'la laisa bukan o laisa u a huruf alif al a'la hati-hati Pak jangan sampai karena kita mau ain sampai jadi banyak o di a ya a a'la ulang lagi illa bidhira wajhi rabbil a'la illa bidhira wajhi rabbil a'la ya di a a a a ya jadi a benar a ke ayat terakhir wala saufa yardha wala saufa yardha ya wa syafatain ketujuh wa la ya wala jadi jelas Pak ya wala saufa ini namanya apa Pak? Mat apa bukan? Sa dengan waw mat atau bukan? Kalau berhenti jadi mat. Contohnya dia berhenti enggak kuat. Enggak saking pendeknya napasnya. Wala enggak kuat dia napasnya jadi mat. Namanya mat lain. Tapi kalau lanjut namanya harful lain. Ya, harful lain lembut saja bacanya lembut. Sau lembut. Tidak ditekan sau. Lain sau. Lembut harful lain. Orang apa bilang misalnya bilangnya harful lain. Lain harful lain ya. Jadi bacanya lembut. Kalau berlanjut harful lain, kalau berhenti kalau kekuat mat lain. Ya bacanya lembut. Wala sau. Coba Pak. Wala sau. Lembutkan. Wala sau. Wala sau. Ya sa wa sau. Tidak boleh ditambahin sedikit pun matnya. Wala sau fa tidak boleh. Wala sau. Selesai sin, selesai waw, kita lanjutkan ke fa. Wala saufa. Coba. Wala saufa. Fa nya agak yang kurang. F. Fa. Fi. Fu. F. Wala saufa. Wala saufa. Fa. Fa ini sulit. Kebanyakan santri-santri sulit. Karena anginnya sedikit kurang hidup dia, setengah hidup berarti. Wala saufa. Wala saufa. Ya, jadi insyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Tempelkan roh, naikkan lidah belakang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ditarik aja kan. Bawah biar tebal. Ya Allah.
Wala saufa yarḍa. Wala saufa yarḍa. Ya, di sini berarti pelajarannya di harfu lain jangan ada mat, bacanya lembut, Pak ya. Lembut. Jangan ketambahan mat, di rasa-rasa, di feeling-feeling, ini tidak panjang, jadi ia sekedar menimbulkan huruf sin dan waw. Wawnya kita menjujukan, tapi tidak hidup. Saufa, 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 wala saufa. Tidak boleh, wala saufa. Tidak boleh, Pak ya. Harful lain. Jadi namanya harful lain, lepas berdi, mat lain. Mat lain, mat lembut. Contoh mat lain di surah Quraisy. Alladhi li'ilafi Quraisy. Bi'ilafi Quraisy itu Quraisy khawf khawf itu mad lain. Baik, kita baca lagi Pak dari ayat 1 bagi penutupan terakhir. Kita pas-paskan madnya, pas-paskan makhrajnya, pas-paskan sifatnya dan sempurnakan harakatnya. Mencucu manga dengan membuka rahang bawah atas kalau fathah, kemudian kalau kasrah rahang bawahnya saja. Kita mulai dari ta'awudz bersama hibifnan salasa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum la shatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarda inna alayna al-huda wa inna lana al-akhirata wal-nula fa anzartukum naran talazza لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Assalamualaikum fikum. Baik, karena waktunya sudah 5.30.
Mungkin merajaannya insya Allah kita lanjutkan di bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kecintaan kepada kita untuk terus bersama Al-Quran, membacanya, mentadaburinya dan mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan semoga kita sampai usia kita di bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.